Jemaah haji bakal berdepan cuaca panas yang mampu mencecah sehingga 48 darjah Celsius dan boleh menyebabkan berlaku strok haba. Justru jemaah dinasihatkan mengatur jadual harian sesuai dengan keadaan diri untuk melaksanakan ibadah dan aktiviti harian. Laporan Fitri Musa dan juri kamera Kamaruzaman Mansor dari Makkah Al-Mukarramah. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Abdul Rahman berkata, dalam kegairahan jemaah melaksanakan ibadah, mereka harus memberi perhatian supaya tidaklah terdedah kepada cuaca panas yang agak lama selain minum air yang cukup. Ia bagi mengelakkan risiko strok haba. Dalam kegairahan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dalam kegairahan mereka untuk membuat lawatan ke tempat-tempat yang bersejarah dan sebagainya, mereka harus memberi perhatian supaya mereka tidaklah terdedah kepada cuaca yang panas pada tempoh yang agak panjang, dan untuk sentiasa meminum air yang secukupnya supaya mengelakkan diri mereka daripada terkena dengan strok haba ataupun dengan dehydration dan sebagainya. Sementara itu, bagi jemaah, cabaran cuaca dihadapi dengan cara tersendiri selain mengikut saranan tabung haji. Walaupun panas disebabkan kita naik kita daripada Malaysia lagi, kita dah memang excited nak datang kemari untuk beribadah. Dari semangat itu ibaratnya macam dia membina semangat walaupun kita excited. Jadi kita rasa boleh untuk mengharungi, untuk beribadat tu. Saya ambil masa untuk ke masjid tu sebelah pagi. Sebab di sana tu masanya lebih panjang dan suasananya lebih nyaman lagi sikit lah. Jadi kalau waktu zuhur asar tu memang saya tak pergilah. Sebab saya tak tahan sangat panas tu. Jadi saya bekalkan tenaga untuk keluar di waktu maghrib atau isyak. Pada waktu pagi, dalam pukul 6 kita pergi. InsyaAllah dalam pukul 9 lebih tu dah siap dan kita baliklah. Dan kalau agak cuaca panas sikit tu daripada Masjid Haram tu, tak payahlah berjalan kaki, naik taksi je kemari. Kami ambil vitamin C, bekalan vitamin D dan juga ada ambil air, minum air yang banyaklah setiap kali. Sebabnya membantu untuk hydrate badan kan. Macam saya dah pernah kena demam dah di sini. Tapi Alhamdulillah dengan bekalan ubat dan juga minum air yang banyak, Alhamdulillah. Laporan Fitri Musa dan juru kamera Kamaruzaman Mansor dari Makkah Al-Mukarramah untuk Berita Al-Hijrah.